Oke, selamat datang kembali pelanggan Heike Family. Karena hari ini saya cukup sibuk, jadi kita sulap seadanya saja ya. Kita manfaatkan ikat pinggang ini untuk sulap hari ini. Jadi cara permainannya adalah kita suruh penonton untuk menaruh jarinya atau apalah ya, ini misalnya ke tengah-tengah ini. Mana yang kira-kira tengah-tengah dari sapu ini? Oke. Mereka akan kemudian mencari tengahnya, misalnya begini, cerit. Dari sini, sini, sini. Sini, oke. Mereka merasa ini adalah di sini. Ya. Kalau mereka di sini, kita lihat. Kita tarik ya. Ternyata bukan. Nah, kita coba lagi. Kita coba lagi. Perhatikan tengahnya di mana ya. Sini ya, kita lihat. Misalnya seperti itu. Oke. Sekarang tengahnya di mana? Misalnya mereka bilang di sini. Maka kita lihat sebentar. Ternyata bukan. Nah, rahasianya apa? Itu adalah permainannya, sekarang rahasianya. Jadi kita atur sapu ini sepanjang ini ya. Lalu kita ikat seperti ini. Ikat seperti biasa begini. Oke. Oke, udah cukup ya. Nah, lihat. Ini sebenarnya tengahnya adalah ini ya kan. Sebenarnya tengahnya adalah ini. Tetapi kita ini lebih panjang begini. Kita sediakan di sini. Nah, kalau mereka memilih ini, maka kita tarik seperti ini. Gini. Kalau ternyata mereka memilih ini, maka kita tarik seperti ini. Jadi tidak akan pernah benar jawaban mereka, baik yang ini atau pin ini akan tetap salah. Bisa dipahami nggak ya? Kalian coba praktek aja di rumah ya. Jadi ini kita lebihin dikit seperti ini, kita taruh di tengah-tengah begini. Ketika mereka memilih ini, kita beginiin nariknya. Ketika mereka memilih ini, kita beginiin nariknya. Lihat. Nah, kita lihat. Nah, kan lolos seperti itu. Oke ya, itu trik simpel untuk hari ini, tapi cukup bisa lah untuk menghibur teman-teman di waktu senggang, karena alat untuk nyari ikat pinggang itu mudah ya kan ya. Tapi usahakan ikat pinggangnya itu tidak yang dalam luarnya berbeda, tapi yang sama. Misalnya ikat pinggang saya seperti ini nih. Ya. Ini dalam dan luarnya sama, jadi agak sulit untuk mencari dalemannya seperti itu. Oke ya, itu adalah trik untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe untuk mendapatkan trik yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, mari kita cari pemenang sulap minggu kemarin, trik ke-39 ya. Di sini ada 10 komentar. Oke, kita tes dulu bisa, dan kita cari pemenangnya ya. Pemenangnya adalah nomor 5. Oke. Oke, mana nomor 5. Tuwagapat. 5 Payupur. Tuwagapatma. Oke, Payupur. Selamat untuk Payupur.